Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Iksan Hidayat. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah trik text effect pada Adobe Illustrator CC 2017. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu kalian bahwa bagaimana cara kalian membuat teks dengan ada lubang di dalam teks seperti ini misalnya. Nah, oke, langsung saja kita buat. Di sini kita pinggirkan dulu. Nah, di sini saya menggunakan teks collect blocks. Kamu bisa download di internet. Nah, lalu selanjutnya kalian bisa expand atau kalian bisa klik kanan, create outlines. Nah, kalau sudah begini, kalian jadikan satu dulu sementara. Lihat di layar kalian, kalau masih nge-group, berarti kalian jadikan satu seperti ini. Oke, jika sudah silakan kalian pergi ke objects, paths, offset paths. Nah, lalu buat offset ini menjadi min ke dalam ya. Joinnya biarkan milter di sini. Lalu oke. Okay. Kemudian kalian kontrol A atau slide A pada teks kalian. Lalu pergi ke Pathfinder, pilih Exclude. Nah, selesai guys, dan inilah sedikit tutorial dari saya. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mengetahui video saya selanjutnya. Thanks.